Halo? Halo? Ya. Oke. Nanti berarti tinggal share screen aja kan, Mas? Ya. Oke, aku tak setting video dulu ya. Beda lagi, beda lagi. Coba dicek di emailnya, Mas. Enggak, aku pakai emailku sendiri. Halo, buat gambarnya apakah kelihatan ya? Belum waktunya, makanya belum bisa share screen. Oh, nggak gambar kok, gambar kamera-kamera. Kelihatan tapi nggak gerak deh. Oh, udah. Bentar, ini ada apa? Ada yang aneh nih berarti. Saya bentar. Mas Yuli. Halo.
Halo, yo. Yo. Halo, halo, halo. Yo, yo, itu udah mulai itu. Share screen, mas, share screen coba. Share screen ya. Sharing-sharing konten coba. Oke, halo. Bisa melihat chat saya? Sudah. Bisa, belum mulai. Ya, baik, bisa saya mulai. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah menghadiri acara seminar dari PT Unitama Analitika Perkasa hari ini. Di sini saya mohon izin untuk menggantikan Ibu Arum terkait karena beliau sedang sakit. Dan di sini saya ingin memperkenalkan tentang produk-produk dari PT Unitama Analitika Perkasa. Nah, langsung saja, jadi kami sebenarnya memiliki brand yang dulu kita kenal sebagai Varian. Dan kami kebetulan pada tahun 2010 itu sudah diganti dengan Agilent Technologies. Karena Varian sudah diakuisisi oleh Agilent Technologies. Dan kami juga memegang beberapa brand. Itu seperti Agilent, Scalar, Black Trace, Oxford, Zahner, Licor, dan Prespectra, dan Hitachi. Nah, jadi ini untuk brand-brand dari kami. Jadi kami memiliki misi itu untuk menemukan solusi yang tepat kepada customer kami sesuai dengan kebutuhan dan apa yang dibutuhkan dari customer kami. Nah, kebetulan kantor kami ada di Kebon Jeruk untuk head office-nya dan untuk kantor cabang ada di Surabaya di Ruko Purimas. Mungkin kalau Bapak dan Ibu ingin mampir ke kantor kami seperti ingin melihat demo alat atau ingin melihat produk-produk kami secara live langsung, itu bisa mampir ke kantor kami. Dan mohon izin kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk saya memperkenalkan beberapa ya, mohon izin. Produk dari kami. Ya. Oke. Okay. Jadi kami memang megang tadi sudah kita sebutkan kami ada untuk NMR dari Oxford Instrument, kita ada Hitachi dari itu thermal analyzer, kita ada dari Siris itu reaktor, reaktor chemistry, untuk fotosintesis itu Licor. Kemudian kami juga ada Nadia Instrument itu untuk single cell RNA sequencing. Dan juga Zahner itu untuk impedansi analisis. Nah, oke. Okay. Selanjutnya kita pertama akan perkenalkan yaitu Hitachi. Di sini kami memegang brand khusus untuk thermal analyzer dimulai dari STA, DSC, DMA, dan TMA. Nah, STA kami itu memiliki beberapa fitur seperti ada desain khusus, katakanlah, jadi kita ada desain horizontal balance system di mana kita memiliki world top class baseline performance, jadi memiliki performa untuk baseline terbaik. Dan kami juga memiliki fitur purging gas control system yang bisa mengatur purging gas dan hasil yang didapat oleh Bapak Ibu ketika proses analisis thermal itu tidak akan terjadi oksidasi. Gitu. Karena hampir katakanlah untuk oksigen yang ada di situ katakanlah hampir 5 ppm paling kecil untuk oksigennya. Jika kita Bapak dan Ibu sekalian menggunakan nitrogen UHP. Gitu. Nah, jadi kita lihat untuk balance sistemnya dari TGDTA kami. Nah, jadi ketika konvensional dan dibandingkan dengan Nexta STA kami agak sedikit berbeda. Jadi ini di running hingga 1300 derajat Celcius dengan laju 20 derajat per menit. Jadi Ibu, Bapak dan Ibu bisa melihat ada perbedaan sejauh kira-kira 20 mikrogram. Nah, ini sangat signifikan terutama untuk analisa dalam suhu yang cukup tinggi. Dan kami juga ada fitur real view. Real view ini sangat bermanfaat ketika Bapak dan Ibu ingin melihat bagaimana sih melting point atau transition glass atau mungkin dekomposisi dari
sampel-sampel Bapak dan Ibu sekalian. Nah, dari sini kita Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana proses terjadi dari si sampel sebelum dipanaskan, transition glass, melting, dan terjadi dekomposisi. Nah, gambarannya bisa Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini. Nah, dari sini ini adalah sampel yang polimer dipanaskan, dan ini Bapak bisa melihat perubahannya seperti apa. Nah, ini adalah fase kristalisasi dan kemudian akan masuk ke fase melting. Nah, ini bisa bermanfaat sekali untuk riset, terutama untuk penelitian Bapak dan Ibu. Dan ini memang istilahnya bisa sebagai nilai tambahan untuk jurnal terutama. Nah, seperti ini gambarannya Bapak dan Ibu sekalian, ini untuk DSC performance-nya. Dan dari kami bisa memberikan fitur itu real-time observasi, itu Bapak benar-benar bisa melihat bagaimana sih proses sebelum melting sampai setelah melting. Gitu. Kemudian aplikasi apa saja yang banyak digunakan untuk thermal analyzer ini, Bapak bisa melihat melting point ini memang banyak digunakan di beberapa industri, terutama farmasi dan polimer atau chemical. Nah, khusus untuk farmasi banyak digunakan terutama untuk coating analisisnya. Nah, di sini menentukan untuk bagaimana sih si obat ini coatingnya itu apakah masih bagus atau enggak dalam posisi penyimpanan yang dipercepat atau stabilitas dipercepat. Nah, itu sangat mempengaruhi coatingnya itu. Nah, makanya fungsi dari analyzer atau DSC atau TGDTA di sini ada di sini gitu. Nah, selanjutnya kita akan memperkenalkan untuk produk Licor Bioscience. Licor ini awalnya pada tahun 1970 ini didirikan dengan nama Lambda Instrument Corporation dengan salah satu produk pertamanya adalah sensor cahaya. Nah, di sini sensor cahaya ini adalah produk ini. Nah, ini Bapak bisa lihat, nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Untuk beberapa produk dari Licor itu seperti tadi saya sampaikan, kami juga memiliki LI6800 yaitu fotosintesis analyzer. Ini digunakan untuk mengukur laju fotosintesis tanaman menggunakan sistem IRGA atau infrared gas analyzer dengan hasil pengukuran cepat dan presisi. Ini cocok untuk riset pengembangan genetik tanaman. Nah, untuk lag data logger ini kami ada beberapa sensor seperti sensor kuantum, piranometer sensor, fotometrik sensor. Nah, ini bisa digunakan untuk analisa cahaya itu outdoor maupun indoor dengan desain ergonomik dan lebih tahan pada lingkungan luar. Nah, selanjutnya kami juga memiliki leaf area meter. Nah, ini alat untuk mengukur luas daun, mudah diaplikasikan dan memiliki tingkat ketelitian milimeter persegi, hemat waktu, dan cocok untuk pengamatan pertumbuhan tanaman. Dan selanjutnya kami juga ada edicovarian system, ini alat untuk mengukur parameter agroklimatologi. Nah, ini digunakan untuk mengukur udara dan tanah, itu untuk karbon dioksida, air metan, kelembapan, angin, suhu hujan. Nah, ini memiliki ketelitian tinggi dan sistemnya remote. Jadi Bapak bisa melihat itu dari jarak jauh gitu. Hemat waktu dan cocok untuk pengamatan lingkungan dalam waktu jangka panjang. Nah, untuk LAI2200 itu plant canopy analyzer, ini alat indeks luas daun dan ini untuk mengukur potensi kerapatan kanopi tanaman. Sifatnya adalah portable, jadi mudah dibawa dan mudah diaplikasikan. Nah, ini cocok untuk pengamatan hutan lindung dan sebagainya. Nah, selanjutnya kami juga memiliki trace gas analyzer, itu untuk mengukur kandungan gas, karbon dioksida, air, metan udara atau tanah. Itu bisa juga portable, indoor, outdoor, karena sistemnya juga remote, jadi mudah digunakan dan mudah diaplikasikan. Nah, digunakan ini bisa dikombinasikan dengan smart chamber. Jadi cocok untuk survei lahan atau kandang. Nah, selanjutnya kita juga ada soil flux, Pak. Nah, ini untuk mengukur flux CO2 pada tanah. Dan ini outdoor. Untuk dapat hasil yang didapat, Bapak akan dapatkan data real time, presisi, dan cocok untuk analisa emisi tanah. Nah,
Selanjutnya kita ada LI600. Ini alat untuk mengukur kondisi tanaman. Nah, ini cepat dan singkat. Nah, ini alatnya adalah portable, ringan dan mudah digunakan. Ini cocok untuk digunakan terutama survei lapangan sebelum berlanjut ke 6800. Nah, produk-produk dari Likor ini, kami ada demonya, Bapak dan Ibu sekalian. Jika Bapak dan Ibu ingin melanjutkan, istilahnya ingin tahu lebih jauh tentang produk ini, Bapak bisa mungkin mengontak kami itu untuk demo jika memang Bapak dan Ibu tertarik dengan produk-produk dari Likor. Gitu. Oke, selanjutnya kami juga ada series, itu dibagi dari beberapa produk, yaitu Dolomite Bio, Dolomite, dan series itu sendiri. Nah, kami untuk ini itu adalah produk untuk batch reactor system itu dari series, dan untuk Dolomite Bio itu untuk encapsulasi sel, biasanya untuk single cell RNA sequencing. Dan alat ini banyak digunakan untuk riset pengembangan vaksin biasanya. Nah, Nadia ini merupakan salah satu instrumen yang membantu Bapak dan Ibu dalam bidang biologi, terutama untuk single cell sequencing. Nah, jadi alat ini akan membantu Bapak dan Ibu untuk processing encapsulasi single cell dalam waktu kurang lebih 20 menit. Nah, dan alat ini memiliki ada 8 channel yang dapat digunakan secara paralel dan bisa membantu Bapak dan Ibu untuk sampling, katakanlah untuk mendapatkan single cell kurang lebih 50.000 single cell dalam waktu 20 menit. Nah, selanjutnya adalah series, itu terdiri dari Atlas HD dan Orb Pilot. Ini untuk batch reactor system dengan kapasitas 50 ml dan 5 liter, itu untuk Atlas dengan tekanan 200 bar. Dan Orb Pilot itu untuk scale up atau skala yang lebih luas lagi, itu 10-50 liter. Dan ini cocok untuk Bapak dan Ibu untuk reaksi atau sintesis atau proses development, dan untuk mengembangkan penelitian Bapak untuk skala lebih besar lagi produknya. Gitu. Dan kami juga ada Asia Flow Chemistry System, dan ini digunakan untuk sintesis dengan sistem flow chemistry, dan ini cocok untuk chemical processing dan process development. Gitu. Nah, selanjutnya mohon izin kepada Bapak dan Ibu sekalian, saya memperkenalkan Oxford Benchtop NMR, dan ini adalah solusi untuk research industrial QA and QC dan rock core analysis. Dan di sini kami ada beberapa produk, X-Pulse, MQC Plus, dan Geospec. Nah, X-Pulse merupakan salah satu produk terbaru dari NMR Benchtop, Pak. Dan ini Bapak kalau misalnya membayangkan NMR, Bapak membutuhkan sebuah kriogenik gas untuk mendinginkan si superkonduktor yang ada di NMR. Dan itu membutuhkan biaya yang banyak, dan itu butuh istilahnya maintenance yang rutin. Gitu. Otomatis Bapak butuh maintenance dengan sparing waktu, sparing uang yang lebih banyak, dan dengan menggunakan X-Pulse ini Bapak tidak perlu untuk menggunakan membuang uang seperti itu. Nah, untuk X-Pulse ini kami memiliki beberapa fitur, itu menggunakan permanen magnet, Pak, 60 MHz dengan kemampuan bisa untuk flow NMR dengan variabel temperatur. Nah, flow NMR ini maksudnya adalah Bapak dan Ibu bisa mereaksikan si sampel Ibu dan langsung dianalisa lewat NMR. Dan itu sistemnya adalah continuous gitu. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat ini adalah gambarannya untuk flow NMR dengan variabel temperatur probe. Jadi suhu dan kondisi dari si reaksi itu bisa diatur 20-60 derajat Celcius. Dan solventnya adalah user selected lock solvent. Artinya Bapak nggak perlu mencampurkan si solvent dalam prosedur reaksi itu. Dan si solvent ini lock, istilahnya terkunci, dan ini eksternal. Jadi Bapak udah nggak perlu yang namanya membutuhkan biaya yang lebih untuk mengganti atau membeli si solvent ini. Nah, hasil dari Bapak proses reaksi ini dapat dilihat dari sini. Jadi ini prosedurnya. Sebentar. Oke, sebentar, mohon maaf. Sepertinya ada sedikit gangguan dalam PPT saya. Jadi
Oke, okay, mohon izin untuk share screen lagi. Oke, okay, sudah terlihat ya? Nah, oke, okay, selanjutnya. Nah, kami seperti yang saya jelaskan tadi, kita punya log solvent, artinya solvent ini ada di luar dari si sistem reaksi tadi, Pak. Jadi kita ada di luar dan ini bisa dengan mudah diganti. Dan untuk si probe ini, Bapak bisa menggunakan HPLC connector untuk proses flow chemistry-nya. Dan ini digunakan terutama untuk Bapak dan Ibu untuk analisa secara reaksi-reaksi kimia dan ingin mengetahui bagaimana hasil dari si sintesis. Nah, dari NMR kami itu memiliki beberapa jenis detektor dan sifatnya mudah sekali untuk diganti. Dan ini sudah termasuk istilahnya Bapak dan Ibu udah nggak perlu namanya butuh alat karena ini sangat mudah untuk digantikan. Dan ini ada beberapa detektor dari hidrogen atau HNMR hingga ke PNMR. Dan ini tergantung dari kebutuhan dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini adalah aplikasi dari si HNMR dari NMR ini. Jadi Bapak bisa menggunakan di bidang farmasi atau penelitian di lithium battery, petrochemical, polimer, ataupun food and agriculture, dan juga untuk penelitian NMR dalam advanced research terutama. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, di sini kami juga memiliki produk yaitu Applied Spectra. Di sini terdiri dari laser ablation dan laser induced breakdown spektroskopi. Mungkin kalau misal Bapak dan Ibu tahu produk-produk biasanya untuk analisa batuan, itu harus digerus, harus di istilahnya didestruksi untuk analisa ICP. Dan untuk analisa ICP, Bapak bisa tandem sebenarnya untuk laser ablation ini untuk analisa batuan. Jadi sampel dari ICP itu sudah tidak perlu untuk didestruksi lagi. Jadi langsung ditembak di laser ablation dan hasilnya langsung dibawa ke si ICP. Untuk laser induced breakdown spektroskopi ini istilahnya hasil dari laser itu sampel batuan ditembak dan akan dibaca langsung oleh si alat. Untuk kadarnya ada di rentang low ppm untuk LIBS. Dan laser ablation ini merupakan alat yang bisa ditandem jadiin satu analisanya dengan si ICP-MS dan POS. Nah, ini banyak digunakan terutama untuk forensik gitu. Dan kebetulan kami juga ada acara sebenarnya sama dengan Puslab 4 Polri. Mungkin jika Bapak dan Ibu tertarik bisa kita share undangannya. Oke, sebelumnya mohon izin untuk saya share video. Jadi kita akan perkenalkan terutama untuk Nadia. Oke. Okay.
salah satu produk kami itu Nadia inovatif dari Dolomite Bio, dan di sini itu banyak digunakan terutama untuk riset-riset vaksin, terutama single cell RNA. Nah, dan produk tersebut sebenarnya adalah untuk membantu bapak dan ibu untuk istilahnya isolasi sel, terutama untuk prosedur sebelum di running ke sequencing atau mungkin ke PCR gitu. Dan saya ingin memperkenalkan juga itu untuk LiCor Photosynthesis System. The LI6800 portable photosynthesis system brings unprecedented capabilities and simplicity to photosynthesis measurements. After clamping onto a leaf, readings stabilize in as little as 45 seconds. When readings are stable, simply touch the log button. With improvements in every respect, including gas analyzer precision, light source uniformity, flow path design, software innovation, and improved environmental controls such as automated humidity control, the LI6800 sets the standard for gas exchange and fluorescence research. What secrets could you unlock with LiCor's LI6800 portable photosynthesis system? Contact us with your questions and comments. Oke, sekian dari presentasi saya. Mungkin ada Bapak dan Ibu ingin menanyakan, mungkin ada pertanyaan. Mungkin. Buat kemarin pertanyaan untuk produk Agilent atau mungkin LiCor, mungkin Agilent atau Scalar, mungkin bisa ditanyakan juga ke kami, Pak. Oke, mungkin sembari menunggu, mungkin saya share screen untuk produk Scalar.
Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita ada pertanyaan ya tadi. Untuk Lux Lumen dengan brand Liquor, kenapa dibandingkan dengan... Baik. Mungkin di sini, jadi Pak, saya share screen lagi. Mungkin tadi udah ada jawaban ya Pak dari salah satu rekan kami. Jadi di sini adalah data longer Pak. Mungkin Bapak bisa melihat jika memang Bapak tertarik. Nanti akan kita private sekalian Pak. Jadi via Zoom dan bisa langsung kita demokan langsung oleh teknisi kami Pak. Gitu. Dan kebetulan karena ada alat demonya di Jakarta, jadi mungkin Bapak akan bisa mengetahui secara langsung apa sih perbedaannya dengan produk yang sebelumnya Bapak dapat gitu. Nah, mungkin dari saya jika memang ada pertanyaan lain mungkin. Sebentar. Oke, baik Pak, saya coba share screen satu kali lagi. Jadi salah satu aplikasi untuk produk NMR ini bisa digunakan untuk Ada pertanyaan? Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi. Mungkin saya akan share juga untuk company profile kami. Thank you.
Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih telah mengikuti acara webinar ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin istilahnya presentasi lebih lanjut, bisa di bisa mengontak kami langsung atau mungkin ada fitur di sini. Nah, di sini mungkin Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan bisa diajukan. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.